Dari mana nih jalan-jalan nih? Ron-ron good night. Ron-ron good night. Emang udah diterima lu Maruka? Nah, itu dia udah terima. Emang benar kamu nih. Apa Haruka itu? Kamu di sini nih ya, pengen ya. Lihat nih saksinya pemain The East yang rayu. Rayu waktu nembak gimana dong. Waktu nembaknya gimana waktu itu? Kita ngapain aja? Apa-apa? Ya. Coba. Rayu lu nih. Nah. Deketan dong. Jauh-jauhan kan. Kamu tahu enggak? Kata orang hidup cuma satu kali. Yeah. Tapi karena kamu udah ngidupinku. Ngidupin. Alas. Oh, sama ini. Sama ini mati. Ale. 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 Lu ya. Ayo. Ayo dong. Aku tahu enggak, kata orang hidup cuma satu kali. Iya. Yeah. Hmm. Kenapa? Tapi cuma kamu yang ngidupin cintaku berkali-kali. Sayang. Kita aja. Iya, yang. Waalaikumsalam. Oh iya. Siapa? Emang ini siapa? Aku gak tau. Ini langganan gue. Ini langganan gue, nganterin catering. Siapa? Aku juga gak tau. Emang gak sama suaminya, Mbak? Enggak. Suami saya kan kerja kan. Oh, lagi kerja. Oh, iya. Tapi kerjanya gak pernah ngerayu-ngerayu cewek kan? Enggak. Eh, saya sih jadi artis. Saya sini, ya. Eh, baru jadian, gandeng dong, gandeng. Suaminya kerja katanya, bukan lu kok lu? Iya. Bilang kerja gitu, emang lu suaminya? Lu ngerasa kerja gak? Lu? Hah? Nenek-nenek pulang. Eh, ini siapa? Masuk. Nah, kalau suaminya kerja, itu kamu sahur sama siapa di rumah? Sendirian, Kang Sule. Di rumah sendirian. Sendirian, kasian banget. Katanya kerja jadi artis tapi nggak pulang-pulang. Buat pemirsa di rumah ini sangat tragis sekali. Ironis sekali ya, suami kerja tapi gak pulang-pulang. Istrinya di rumah sendirian. Kangen gak sama suaminya? Kangen, tapi katanya sih, kata orang-orang bilang di luar juga gak benar kerjanya. Eh, lu kenapa ngamuk? Ini suaminya dia, dia lagi ngeliatin suaminya. Bukan lu. Jadi emang gak benernya apa? Ya sering ngerayu-ngerayu cewek gitu. Sering ngerayu-ngerayu cewek. Ini buat pemirsa di rumah contoh buruk yang tidak boleh dilakukan. Kita kasih kesempatan ya, ya untuk menyampaikan sesuatu kepada suaminya yang mungkin ada yang mau disampaikan buat suaminya ini di bulan suci ini. Mungkin kamu juga sayang. Kamu
kelamaan jadi ketahuan ya. Kenapa dia begitu? Ini emang bini lo? Iyalah. Kalau bini lu sini. Jadi nih, deket. Baru jadian. Jangan ngambek. Kenalan, kenalan. Sana duduk. Oh, ini mendingan kasih dia deh. Bagus. Udah dari Haruka. Nanti oh, dari kamu langsung. Cemburu, bener. Lu sih pengen ketemu Naruto jadi begini.